Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membuat lagu bagimu negeri ya, menggunakan Microsoft Word. Caranya kita buka Microsoft Word, start program, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita membuat background dulu, desain. Desain, pilih peach color. Nah, pilih yang dua warna fill. Nah, tuh warna sini, warna pilih yang more color. Ini misalnya, nah seperti ini. Terus kita bikin bingkai dari desain. Nah, pilih salah satu. Oke, ini misalnya. Terus membuat insert shapes. Nah, ini untuk lagunya. Nah, kita ketik lagunya di sini. Misalnya sudah ada lagunya, boleh di copy. Klik. Nah, ini di blok untuk ukuran home. Ini ukurannya misalnya 18. Warnanya ini pilih font color, warna apa, kuning misalnya. Oke, untuk judul kita tulis bagimu negeri ya. Nah, ini di blok. Ini kan ada rata kiri, berarti home pilih rata tengah, ukuran dari sini, ukuran tulisan diperbesar. Nah, jenis tulisan dipilih dari sini. Terus warna kita pilih dari font color. Sekarang untuk membuat identitas, pilih salah satu. Oke, tulis nama. Silakan ditulis nama masing-masing. Kelas, kelas sekolah. Nah, ini silakan nanti dipilih home, rata kiri. Nah, spasinya boleh di kecil, kalau tidak, kalau sudah di kecil seperti ini. Oke. Ini perbesar. Sekarang untuk mengambil gambar, insert bisa dari sini. Ini kalau sudah ada gambar di komputer. Nah. Nah, ini diperkecil. Diperkecil. Terus posisinya, format posisi di bawah. Nah, ini untuk foto sama gambar sama. Misalnya tidak ada, tidak punya foto atau gambar, ngambil di Google. Nah, insert online picture, silakan di sini tulis bendera Indonesia. Nah, silakan dicari gambar benderanya yang mau diambil.
misalnya ini, diklik langsung insert. Nah, ini diperkecil, nggak bisa dipindah karena belum format posisi. Ini oke. Nah, ini untuk mewarnai shapes, format, klik, pilih dari sini bisa, atau dari shape fill, dari more kalau. Oke, dah seperti ini, silahkan disimpan file save as September tanggal 14. Nah, ini ditulis nama kelas. Kalau sudah, silahkan disimpan sih. Ini karena ada sama. Kalau sama sudah ada, berarti dia tidak mau lagi atau di replace, ditimpa. Misalnya Bu Yani nomor 39. Oke. Selamat mengerjakan.